semuanya, welcome back to our channel. Hari ini aku mau masak 4 macam menu masakan Indonesia dan India. Yang pertama di sini adalah terong balado. Jadi ini terongnya udah aku iris tipis-tipis, kemudian akan aku tambahkan sedikit garam. Ini tujuannya biar nanti terongnya nggak berwarna hitam. Kemudian aku aduk-aduk biar garamnya larut ke dalam air ya teman-teman. Selanjutnya setelah direndam beberapa saat, terongnya akan aku goreng. Ini tuh kebetulan aku pakai minyak sisa bikin gorengan kemarin teman-teman. Terus kalau udah kering seperti ini, kita bisa angkat teman-teman. Selanjutnya aku di sini mau nyiapin bumbu buat terong baladonya. Di sini aku menggunakan 4 buah cabai merah, kemudian bawang putih dan bawang merah. Setelah di blender, kemudian kita akan tumis. Di sini akan aku masukkan sedikit minyak goreng. Lalu hasil blenderan bumbu tadi kita akan tumis sebentar. Kebetulan di lemari es ada sisa sambal lombok hijau, akan aku masukkan sekalian di sini. Kemudian akan aku tambahkan 2 lembar daun jeruk. Selanjutnya akan aku tambahkan sedikit garam di sini. Kalau udah agak kering seperti ini, akan aku tambahkan sedikit air. Ini tuh sisa bumbu yang di blender tadi, saya beri sedikit air. Kemudian di sini akan aku tambahkan chicken stock atau bisa diganti dengan penyedap rasa. Selanjutnya di sini akan kita masak sebentar, kira-kira selama 2 menit. Selanjutnya kita tambahkan gula pasir di sini. Selanjutnya kita akan masukkan hasil terong yang udah digoreng tadi. Oke teman-teman, ini menu yang pertama udah jadi, masakan Indonesia terong balado ala aku. Ini tuh enak banget, caranya juga mudah, bahannya simple. Silahkan dicoba resepnya. Menu yang kedua yaitu telur dadar Padang teman-teman. Ini tuh mudah dan enak banget, silahkan dicoba resepnya. Bahannya juga simple, di sini aku pakai 3 buah telur, kemudian bawang merah, bawang putih dan kelapa parut yang udah aku tambahin cabai hijau di sini. Kemudian aku aduk sampai rata dan aku tambahkan di sini garam, kemudian potongan daun bawang teman-teman. Selanjutnya kalian bisa tambahkan penyedap rasa kalau kalian suka. Lalu telur dadar Padang siap buat digoreng. Ini tuh enak banget, bikinnya juga mudah, bahannya simple sekali, kalian harus coba. Ini telur dadar Padangnya udah siap. Selanjutnya menu ketiga, ini tuh masakan India, biasa disebut dengan Wotto Colombo. Di sini akan aku panaskan dan beri sedikit minyak wijen atau minyak sayur. Kemudian akan aku tambahkan biji sawi di sini. Selanjutnya akan kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini.
Kalau udah sedikit layu, baru kita masukkan terongnya. Di sini aku menggunakan 1 buah terong yang udah aku potong tipis-tipis menjadi 5. Selanjutnya akan aku masukkan 2 buah tomat yang udah dipotong-potong seperti ini. Akan aku tambahkan garam di sini. Selanjutnya kalau udah tomatnya layu, akan aku tambahkan di sini 1 sendok makan sambal powder. Lalu akan aku tambahkan 1/2 sendok makan ketumbar bubuk. Setengah sendok makan cabai bubuk. 1 gelas air. Satu sendok teh kunyit bubuk. Masak selama 5 menit dengan api yang sedang. Menu masakan ketiga udah jadi. Ini tuh makanan India, biasa disebut Wata Kolombo, bisa disajikan dengan nasi hangat. Silakan dicoba resepnya, semoga kalian suka. Selanjutnya menu keempat, ini juga makanan India, biasa disebut Awareka Poriel. Untuk resepnya silahkan cek di deskripsi. Silahkan mencoba, semoga kalian suka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Itulah 4 menu masakan Indonesia dan India buat keluarga India saya. Di situ ada terong balado, telur dadar padang, Wata Kolombo, dan juga Indian Broad Bean Curry. Semoga masakan ini bisa menjadi inspirasi buat menu masakan kalian hari ini. Silakan dicoba resepnya, semoga kalian suka. Ini tuh mudah dan enak banget, dan bahannya juga simple. Terima kasih yang udah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.